Oke bro, ini aku coba ingatkan kembali untuk sistem penempaan diamond ya. Tapi yang udah-udah saya informasikan untuk penempaan baju itu tidak terlalu susah. Yang paling susah itu adalah penempaan untuk sepatu ya. Ini kita bisa lihat untuk kapasitas sampai ke plus 8 nya lancar walaupun cuma dibantu oleh black run stud. Nah ini pun saya coba untuk mempahami das juga karena topinya di video sebelumnya sudah sampai di plus 8. Tempa juga untuk bajunya. Bajunya juga lancar, malahan dia tidak mengalami sekalipun kegagalan dalam penempaan hoodie. Namun untuk penempaan diamond ke plus 8 saya harus lebih berhati-hati ya, takutnya ketuban sia. Jadi saya coba lengkapi dengan satu set black run dan white run stone. Oke, kita bisa lihat. Oke, sukses ya. Nah itu pun untuk celana juga cuman saya lupa untuk membuat videonya. Jadi yang harus kita pikirkan adalah sepatu. Nah ini dia ulasannya untuk sepatu. Oke bro, kali ini kita akan bahas untuk penempaan sepatu yang memang dikatakan cukup sulit dan saya rasakan sendiri ini untuk level-level di atas 160 atau 180 ya dari Hephaestus itu sepatu itu memang nakal sekali. Beberapa kali jarang lah bisa langsung gol sampai ke plus 8. Nah ini kita lihat, semoga gagal ternyata. Oke, kita terpaksa harus cari di sini karena saya nggak stok lagi ruby. Udah lama nggak farming. Udah, kita paksa ke kota ya. Coba ke Elin, kita cari. Nah, di sini kita harus pinter-pinter juga cari harga ya ruby. Ini terbilang murah lah, walaupun ada yang lebih murah juga, cuman malas nyari lagi. Stok di beberapa biji lah biar nanti nggak bolak balik. Oke, sebenarnya ragu sih, cuman ambil 3 ruby, tapi nggak apa-apa. Coba dulu, ini kan kita kebalik lagi tuh. Oke. Oke, sukses ya. Kita coba lagi ruby selanjutnya. Aduh kecepatan eh. Oh my god, ini kayaknya saya sudah terpancing terpancing emosi, stres banget memang. Oke, kita jadi kurang satu dasar dudul. Ini memang susah ya, ini berarti terhitung udah dua kali gagal untuk sepatu. Hephaestus pun sebelumnya gitu. Hephaestus pun bahkan sampai 4 kali ya waktu itu ya aku bikin video itu, sampai bekasnya sepatu sebelumnya itu saya belebur. Ya beruntung waktu itu dapatnya GRS. Oh my god. Konyol sih aku nempat di tempat ramai ini kan putus-putus. Ini gambarnya juga kerasa berat. Ya ampun. Aduh, lupa. Agak jengkel sih, tapi pengen cepat-cepat beres. Karena nantinya jadi malas. Biasanya kalau udah malas kayak gitu, aku paling kasih makan pet tuh sepatu. Cari lagi untuk yang opsinya bagus. Oh my god. Kenapa ya?
apa yang terjadi? Oh, iyalah, ini ambil deh. Saya nggak mau lagi modal untuk white run-nya. Nggak ngaruh juga, waktunya gagal ya gagal. Cuman ke plus 8 doang dasar. Maklum ya, saya cuman pakai kerap dan cacat tanpa modal. Oke, ya dah. Oh, dia habis sama aku tuh diborong. Oke, semoga ini berhasil. Jadi kita langsung akan coba tempat. Ini tempat ke plus 7 nih. Video ini akan menjadi panjang ceritanya kalau ini gagal. Ya, plus 5. Oke. Sip. Oke. Sekarang lari plus 6, bro. Jangan dulu seneng ini. Aduh. Yang mana nih? Ya, inilah yang poin. Ini deh. Oke, okay, God bless me. Oke. Sip. Plus 7 doang. Oke, sepertinya kita harus back to jail. Kakek Olsen, bantu saya. Oh iya, bener like lama. Ini baru ini. Saya mau nempa ke plus 8 doang dipakein set BRS dan web one stunning dan WRS ya. Semoga Dewi Fortuna berada di pihak kita. Ini memang saya nggak rekomendasiin ya kalau memang kondisinya agak lag gini. Ini memang saya nempak ke jam sore ya, jam 4 ini di waktu kita. Ini lagi banyak-banyaknya player kayaknya. Kayaknya saya harus ambil jeda waktu nih kayak ini. Kalau ini gagal kebangetan. Oke, white run, set. Oh my god. Oh iya, lag ini. Ya, nyangkut. Dipaksain ya. Reload orang lah, reload. Oh, ini si kakek nih kayaknya agak-agak sensi ke aku nih. Masa berhasil mulu, katanya lu harus bangkrut dulu nih ngalamin. Oke, eng, baru nih aku nempak seset ini, rugi sebenarnya. Duh, ampun. Oke, setelah perjalanan panjang kegagalan tadi, aku udah coba lagi untuk nempak dengan tenaga sisa. Ini tenaga sisa. Ini dasnya udah aku plus 5-in lagi, tadi udah hilang dari balik lagi ke plus 2. Ush, aku lempar aja pusing nih sepatunya. Nah, oke. Baru plus 6, sekarang ke plus 7-nya lagi. Saya tadi sempat di pasar beli K1 lagi BRS dan saya nggak mau beli WRS. Oke, sip. Kayaknya kita harus langsung cabut ke Pak Olsen. Saya nggak mau lagi bilang si kakek, dia nggak baik dia, bapaknya. Jelek banget kan tuh. Masa yang lain udah plus 8, dia doang yang plus 7. Sepatu. Ini kayaknya kali ini gagal, saya nggak akan lanjutin lagi nih videonya untuk kan. Nyangkut. Oh bener ya. Yaudah, kita ambil kesimpulan aja guys. Berarti kalau saat sore ataupun jam-jam ramainya pemain,
mendingan kita pending deh untuk NEMPA. Ini kayak gini nih, nah kan DC jadi ampun. Oke bro, akhirnya berhasil juga yang barusan, cuman mohon maaf ya aku lupa karena pusing kali, stres lah sampai 4 kali gagalnya. Ya ini akhirnya berhasil juga dengan tadi bekal cuma BRS ya, cuman pakai BRS dan plus 7 langsung plus 8 ya. Cuman gitu, memang tips saya ini kayaknya harus cepat diperhatikan kalau kondisi server berat ya, kayaknya harus saya ini untuk lempar. Yaudah gitu aja, thank you for watching and don't forget for share and subscribe. Thank you, dadah, bye bye.